Yang terkini ramai 16 orang, iaitu 4 lelaki dan 12 wanita, manakala di Hospital Besar Melaka sehingga kini kita ada 10 pesakit sekam darat. Jadi pelajar asrama dia kan, asrama dia kan tinggi kan, jadi kita minta dia balik berpelajar supaya keadaan tu lebih baik, dan insyaAllah esok petang dia akan balik.